Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo dulur-dulur, ini kita lagi ada di belakang rumah, ada di belakang bengkel ini ya. Ini sudah menyiapkan speaker ini 12 in yang kita kasih coating kemarin. Seperti ini loh hasilnya. Ini nanti kita uji kalau dikasih air hasilnya seperti apa. Di sini juga sudah ada kita siapkan amplifier, amplifier cilik-cilik aneh lur, buat mencoba. Nanti kita tes uji pada speaker ini. Hasilnya kayak apa? Ini asli Canon lur. Canon ya. Artinya bagus. Oke, kita sambil jalanin lur, kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Ini mau saya colokan ke listrik juga. Power amplifnya belum saya colokan. Kita pakai Bluetooth. Ini sudah terkoneksi. Nah, seperti ini langsung aja kita coba pakai air ya lur. Uji pakai air hasilnya seperti apa. Oke, ini kita kasih air lur seperti ini. Kalau terkena air, ini bener-bener air lur, kita isi penuh aja. Nah, penuh lumayan lur, bisa buat anu, buat renang, dikasih iwak dikasih ikan, bisa buat renang. Nah, ada airnya, jajal di sini kita kasih input suara airnya seperti apa. Coba pakai lagu suara, mulai dari kecil aja volumenya. Airnya bergerak lur. Oh, aman lur, anti bocor. Kasih sampo lur. Oke, kita kasih sabun. Oke, sabun. Thank you.
Kita bersihkan dulu sebenarnya. Oke, seperti ini dulu. Aman terkendali. Ya, jadi speaker ini coatingnya sudah berhasil dan sudah anti air. Jadi kalau buat tanggapan kena air atau kehujan-hujanan tidak masalah. Aman terkendali. Ini dia speaker anti air, tidak apa-apa dikasih air. Tapi kalau yang dibaliknya pasti ini rusak ini. Yang soalnya yang dalam ini belum anti air. Oke dulur, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga terhibur ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.